Selamat pagi, saudaraku. Hawewane, salam sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita. Mengawali kegiatan kita hari ini, Sabat 27 Agustus 2022, bersama Allah di waktu fajar. Judul Renungan, Tongkat Kerajaannya. Ayat firman Tuhan dalam Ibrani 1, Ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Mari kita dengar ulasannya. Harapan kita terus diperkuat oleh pengetahuan bahwa Kristus adalah kebenaran kita. Biarlah iman kita bertumpu pada fondasi ini, karena itu akan bertahan selamanya. Gantinya berdiam di dalam kegelapan setan dan takut akan kuasanya, kita hendaknya membuka hati kita untuk menerima terang dari Kristus dan membiarkannya bersinar kepada dunia. Menyatakan bahwa dia di atas semua kuasa setan, bahwa lengannya akan mendukung semua yang percaya kepadanya. Semua kuasa diberikan ke dalam tangannya, agar dia dapat membagikan karunia-karunia yang berlimpah kepada manusia, memberikan karunia yang tak ternilai dari kebenarannya sendiri kepada manusia yang tidak berdaya. Ini adalah pesan yang Tuhan perintahkan untuk diberikan kepada dunia. Itu adalah pekabaran malaikat ketiga yang harus diberitakan dengan suara nyaring dan disertai pencurahan rohnya dalam jumlah besar. Memperkembangkan segala kemampuan kita adalah kewajiban yang pertama yang menjadi utang kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Tidak seorang pun yang tidak bertumbuh setiap hari dalam kemampuan dan kegunaan menggenapi maksud dari kehidupan ini. Oleh mengaku mempunyai iman dalam Kristus, kita berjanji kepada diri kita sendiri untuk menjadi pekerja bagi Tuhan, dan kita harus menumbuhkan setiap kecakapan ke derajat kesempurnaan tertinggi, agar kita dapat berbuat sebanyak-banyaknya kebajikan yang sanggup kita lakukan. Mereka yang mencari kebenaran Kristus akan memikirkan tema-tema besar keselamatan. Inti renungan. Bila mana firman yang hidup bertindak dalam Ka'bah jiwa, maka kehidupan anak Allah mengilhami kita untuk menyatakan Injil yang kekal melalui karunia roh, sehingga kebajikan yang wajib kita lakukan dalam kasih agape yang menyelamatkan dalam kata tetapi terlebih dalam tindakan hidup yang benar yang memuliakan Bapa dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, mulialah namamu. Kiranya dalam hidup kami, Roh Kudus menuntun dan menghidupkan unsur ilahi dalam hidup kami, agar firman-Mu hidup di dalam kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amen. Demikian perenungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.